body shaming aku nggak setuju. Nggak setuju? Nggak setuju. Oke, kenapa body shaming nggak setuju? Karena itu nggak punya output apa-apa kecuali mempermalukan orang. Apa yang dibahas kemudian? Karena tidak punya bahan lain, Pak. Exactly. Berarti kamu not smart enough untuk menemukan bahan yang worth dikatakan selain memperhinakan orang. Tujuannya berarti memperhinakan, bukan solving problem. Bukan solving problem. Ya, itu memang. Kalau mereka bisa solving problem, tidak jadi kayak gitu. Kalau mereka bisa solving problem, tidak jadi yang ngetik-ngetik. Bro. Ngetik-ngetik doang itu kan, ngetik-ngetik ninggal. Itu kan gitu. Ada kemungkinan lain. Apa? Mungkin mereka solving problem mereka. Oh. Ketika ngetik, sebenarnya mereka punya problem yang dipecahkan dengan dengan sesuatu. Nyambung udah. Nyambung. Mereka sedang memecahkan masalah mereka sendiri sih sebenarnya. Ini bisa macam-macam nih, masalah mereka sendiri itu bisa begini. Ini saya coba mengapresiasikan kata-kata Sabrang ya. Memecahkan masalah mereka sendiri itu bisa macam-macam. Jadi tergantung dari persepsi orang-orang. Mungkin kalau secara psikologi bisa saja dia ketika ngetik itu lagi ada masalah di keluarganya. Masalah di keluarganya dengan mengetik itu melampiaskan legaan. Atau mungkin ada masalah ekonominya. Kalau ngetik itu dibayar gitu kan. Saya suka ini. Untung badannya gede. Kemungkinan itu kan. Oh, mungkin. Ada kan? Betul.